Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di tugas minggu ketiga, hari ketiga. Kali ini kita akan melakukan pembahasan di mana tugas-tugasnya yaitu melengkapi codingan yang ada pada Jupyter Notebook sehingga menghasilkan grafik seperti ini, dan seperti ini. Teman-teman harus teliti karena di sini ada jebakan-jebakan soal seperti ini, dikasih tanda kutip dan suruh melengkapi di sini. Oke. Karena kita menggunakan visualisasi dengan Matplotlib, maka library yang kita butuhkan yaitu Matplotlib. Langsung aja kita mulai. Import plot as t. Selanjutnya kita perbaiki yang salah-salah inputannya. Bisa juga kutip 1, bisa kutip 2, kita kutip 3 biar sama semua. Di sini ada yang salah juga. Teman-teman harus perhatikan baik-baik karena bisa jadi ada jebakan-jebakan yang sengaja di yang titik-titik aja, maka akan ada salah. Oke, untuk data sudah clear ya. Lalu kita lihat row-nya berapa yang lengkapi berikut dengan row dan kolom. Row-nya ada berapa? Ada 1, 2. Oke, ada 2. Kolomnya ada berapa? Selanjutnya apa yang kita butuhkan? Ya, kita perlu melakukan perlengkapan coding pada subplot berikut ini. Dia menggunakan bar plt.bar. Yang pertama kali ya tentu data x. Warna hijau, oke. Di situ yang ini artinya dari 0 hingga selesai. Di situ ini adalah 1 0 1 1 2, berarti di sini adalah 1 0. Kita rapi dari spasi. Di situ di sini data X2, data Y2, colornya C, cyan. Oke, selanjutnya adalah yang ini adalah 1 1 di tengah, 1 1. Warnanya apa? Merah. Merah itu teman-teman tahu apakah merah? Red bahasa Inggrisnya. Selanjutnya adalah 1 0 1 1 1 2. Berarti di sini adalah 1 2. Ini betulnya adalah data X1 sudah, X2 sudah, X3 sudah, data X4. Itu data warnanya apa ini? Biru. Biru itu apa? Biru itu blue. Nah, sini blue. Ini kan yang diinginkan nanti. Kita simpan dulu. Coba kita jalankan yang ini. Oh, ada yang error. Error when scanning literal. Oh, ternyata di belakang sini ada yang di selainya ada yang kosong. Nanti kita ada lebih satu tadi. Selai. Ah, ini dia. Oke, jalankan.
masih loading. Yang kita inginkan adalah tampilannya seperti ini. Ini adalah yang data S1. Ini data kedua, ini data yang ketiga, data yang keempat. Ini errornya nih. Oh, ada error data kedua. Apa itu? Data X2, X3, Y3, color R. Edit content below. Data X3 susu, roti, coklat, gula, keju, krim, selai. Ya, ada yang salah. Di sini masih ada yang ketinggalan. Ternyata kita enggak. Masih ada yang lupa. Oke. Akhirnya selesai. Cocok bukan? Sama dengan yang diharapkan. Ternyata banyak jebakannya kan. Jadi harap teliti. Selanjutnya untuk yang kedua, kita menginginkan data seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Ini kita sniping dulu. Oke, kita simpan. Lalu kita lihat yang dibutuhkan library. Import plotlib plot as plt. Sebenarnya kita perhatikan lagi, oh, di sini roti. Di sini, oke. Okay. Di sini ada gula. Lalu di sini coklat, gula. Jadi saya saja bisa kena lupa ya isinya. Oke. Sudah semua kira-kira untuk datanya. Oke. Row-nya ada berapa ini? Ada 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kolomnya ada 1, 2. Row-nya ada 3. Kolomnya ada 2. Oke, selanjutnya kita lengkapi fotonya. Yang pertama kita buat bahwasanya ini adalah yang ke 0. Jadi dari semua dari atas ini 1 2 3 terus 0. Kalau tadi kan 0 semua, sekarang dibalik posisinya. Dari semua ke 0. Itu datanya data X1 data Y1. Selanjutnya karena yang ini berapa, ini adalah posisi yang ini, yang green, yang green yang cyan ini berarti adalah yang ke 0 kalau yang ke 1. Oke.
dan D3. Habis itu di sini berapa? Ya, betul. 2 1 cukup. Oke. Ini sudah kita simpan tadi filenya sama snippingnya. Kita screenshot. Kita jalankan. Oke, kita cocokkan. Sama bukan? Ketiga. Nah, ada 1 2 3 4, 1 2 4 dan 2. Nah, ini skipnya. Oke, kita mulai isi. Yang pertama adalah library, jangan sampai lupa. Datanya ntar kalau kita lupa lagi bisa error lagi. Oke, semua sudah. Runya ada berapa tadi? Adalah 0 0, warnanya green. Data X1, data Y1, habis itu yang 0 1 itu warnanya cyan, yang ini 0 1 cyan. Data X2 yang ini yang merah 1 0, yang 1 0 ke kanan, warna apa ini ya namanya ini, yellow. Mana sih warna yellow ya, yang kenapa udah sekarang udah posisi yang ke 1 sampai dengan 3. Jadi 1 2 ini ya, 1 2 ini kena gitu, seperti itu. Data X ini kan. Oke, setelah kita warna itu adalah yang magenta. Magenta adalah 2 0. Magenta X berapa? 5. Magenta Y 5. Warnanya magenta. Ini yang terakhir ada 0 1 2 3. Oke. Ya. Itu tentang data X6, data Y6, warnanya adalah biru. Dan kita coba jalankan. Oke, cocok enggak? Bukan dengan yang ini ya, perhatikan sama bukan. Oke, seperti itu pembahasan tugas kita, itu tugas ketiga di minggu ketiga.
semangat terus teman-teman belajarnya dan perhatikan setiap tugas-tugas, ada jebakan-jebakan, entah datanya kutipnya dihilangin atau dikasih tanda kutip atau posisi-posisinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.